Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi pada pagi hari ini kita akan review ada beberapa bahan yang ada di halaman. Namun sebelum kita lanjut untuk reviewnya, jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semoga bisa bermanfaat. Oke teman-teman, kita langsung aja. Jadi pada pagi hari ini kita akan cek review. Dan ini salah satu bahan yang kita akan review, yakni bahan bonsai anggur Brasil. Ini anggur Brasil, teman-teman, sudah unik tapi pasti. Jadi bonggolnya jadi ini sudah terlihat bagus. Ini anggur Brasil yang sudah berbuah, teman-teman. Jadi tinggal kita menunggu proses berbuah lanjutannya. Dan karakter batangnya sudah dapat. Nah, ini teman-teman yang kedua. Tahu kita namanya, ini bahan import dari luar. Ini ceritanya, dari bahan ini berasal dari teman pecinta bonsai, satu hobi, dan ini beliau bawa dari Malaysia. Daunnya gini, teman-teman. Daunnya seperti ini, dan kalau apa namanya pucuknya ini dia. Jadi warnanya agak ya gimana, agak oranye, coklatan, dan juga dia bisa berubah 4 macam warnanya, termasuk yang ini juga hasil perubahan warna daunnya. Dan batangnya agak coklat, perakarannya juga sudah lumayan. Rencananya kita akan buat dia ini agak informal. Ini kita buat informal, teman-teman, karena di sini sudah ada apa namanya cabang 2. Kalau kita buat ini sebagai cabang pertamanya, kita potong mungkin dari di sini, teman-teman, karena di sini sudah lumayan. Ini cabang kedua, dan ini sudah ada
kanopi. Kita buat sebagai kanopi nanti. Tapi kita akan buat ini bahan agak besar. Agak besar. Karena ini menurut saya agak langka. Jarang teman yang punya. Dan ini hasil dari barter atau tukar bahan dari teman. Dan beliau senior kita yang, kalau mungkin teman-teman yang ada di Lombok sudah banyak yang kenal. Dan ini lagi sekali bahan bonsai luar. Nah, ini yang selanjutnya teman-teman. Ini sancang jumbo. Sancang jumbo yang kita akan segera cangkuk karena sudah lumayan besar. Dan lingkar batangnya ini teman-teman sudah sampai ratusan. Lingkar batangnya sudah sampai ratusan. Jadi ini sangat besar. Dan ini sudah kita pecah akar juga di bagian tertentu. Dan ini juga lihat besarnya ini sangat sangat besar teman-teman. Jadi ini sudah, dan kebetulan di sini sudah ada titik tumbuh, jadi mungkin kita akan cangkuk di sini. Nah, supaya nanti pada pas pengelosannya juga tidak terlalu besar potongan yang ditargetkan dikejar. Jadi ini sudah ada titik tumbuh, kita akan cangkuk di sini. Dan di sini juga banyak sekali yang kita akan cangkuk. Mungkin ini sampai ya 50-an cangkukan. 50-an cangkukan yang kita akan cangkuk. Dan ini juga teman-teman, karena ini kita akan buat bahan bonsai yang agak bogel. Jadi di sini saya kita sambung. Kebetulan ini sudah menyatu, tinggal kita akan potong di sini. Dan ini akan menjadi cabang pertama, tapi ini prosesnya sangat panjang. Nah, nanti kalau sudah nyambung utuh, kita potong yang dua, terutama yang ini yang sudah lumayan besar. Dan ini juga sudah kita ada akar baru yang sudah lumayan besar. Nah, sudah besar ini teman-teman, jadi tinggal kita menunggu proses atau nunggu waktu
Nah, ini sudah sangat besar. Oke, sekian dulu. Semoga ini bisa bermanfaat. Lagi sekali jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semoga bisa bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.